Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya mau masak buat sahur besok pagi. Puasa yang ke-20. Gak terasa ya teman-teman. Udah yang ke-20. Besok saya mau masak ayam sederhana. Bumbunya cuma ini 3 siung bawang putih dipotong. Terus ada kul. Kalau nggak ada kul, nggak apa-apa sih di skip. Ada ayam yang udah direbus sekitar 5 menit. Bumbu penyedap, merica bubuk. Ayo kita mulai. Kita tumis bawang putihnya hingga harum. Hingga kecoklatnya teman-teman. Dari teman-teman, warnanya di kelihatan ya. Ini warnanya udah kecoklatan ya teman-teman. Kita masukin kolnya. Oke, ini kecoklatannya satu bungkus. Merica bubuk. Pasir. Selanjutnya kita masukin ayamnya ya teman-teman. Terakhir kita masukin telur.
grup muda kan teman-teman. Ya, biarkan telurnya sampai matang. Kita tutup. Tapi kita kecilin. Dan sudah selesai teman-teman, cukup 10 menit jadi deh. Ini dia hasilnya teman-teman, jangan lupa taburi bawang merah ya biar semakin enak, bawang goreng. Sekian dulu ya video dari saya, terima kasih sudah nonton, selamat mencoba, terima kasih, assalamualaikum.